Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali dan kita pasti baru tahu juga kayaknya guys ya. Ternyata anak bangsa kita yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Melayu ya. Anak bangsa kita Bangsa Melayu. Mungkin bisa jadi bangsa Melayu ya, teman-teman sekalian. Uh, miring gak sih ini, guys? Uh, kayaknya miring sih. <laughs> jadi, orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Melayu adalah bangsa kita. Jom kita tengok videonya, guys. Saya sudah penasaran nih. Jom kita tengok. Let's go. Oke, sahabat. Ustaz soman bukan orang Aceh, bukan. Seorang Melayu, datang dari Riau. Bahasa Ustaz apa? Bahasa Melayu. Al-Qur'an bahasa apa? bahasa Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa Quran bahasa Arab? Kok paham Ustaz? Karena ada seorang anak bangsa yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Namanya Abdur Raub Asingkili, As dikenal dengan nama Syekh Kuala, ulama dari bumi Aceh, Nangru Aceh Darussalam. Dialah yang pertama yang menerjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu, pakai huruf Arab Melayu, pakai bahasa Melayu. Kenapa tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Aceh? Kenapa tak diterjemahkannya ke dalam bahasa Gayo? Kenapa tak terjemahkannya dalam bahasa Singkel? Andai diterjemahkannya Quran pakai bahasa kampung dia, dia tahu nanti Abdul Somad tak bisa ceramah. Tapi begitu Abdul Somad orang Melayu diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, sekarang dimanapun Abdul Somad berceramah, semua orang paham. Betul, Allah Allah. besar jiwanya, tak dibawanya bahasa sukunya, yang dibawanya bahasa orang Semenanjung, tepian pantai, dari mulai ujung atas Sumatera sampai ke Malaka, sampai ke Kalimantan, sampai ke Raja Ampat ketika saya berceramah di Raja Ampat Ustadz Somad itu di sana ada Quran tua Quran tua terbuat dari kulit kayu isinya bertuliskan Arab dipegang oleh orang raja-raja dari fak-fak Papua sampai hari ini masih ada saya tanya dari mana datangnya dari kerajaan Samudra Pasai Bumi Aceh Nangru Aceh Darussalam bukan dekat itu Papua Tahu bapak ibu Papua? Saya ke Papua sampai capek naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta ke Sorong. Saya hitung total semuanya 6 sampai 8 jam. Bangun, tidur, belum sampai. Tidur lagi, belum juga sampai. Sampai muak pramugari nengok saya. apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi orang Aceh, menjadi orang gayo luas, maka tanggung jawabnya besar. Menjadi penghafal Quran bukan sekedar hafal tapi dia paham isinya. Kenapa paham isinya? Setelah nanti anak-anak ini menghafal di pesantren Hidayatullah Bogor di tempat Ustaz Hanafi lalu kemudian akan dikirim ke Al Azhar Kairo. oleh Ustadz yang tadi tegak namanya Ustadz Fadil Rahmi ini hari pertama saya ceramah hari Kamis besok hari Jumat hari Sabtu hari Ahad empat hari saya akan berada di Aceh yang membawa saya itulah dia Ustadz Fadil Rahmi tadi kalau mati saya dia tanggung jawab Allah. kenapa Ustadz percaya sama dia Tak takut ustadz sama dia, dia dua kali jadi kakak kelas saya. Pertama di pesantren Darul Arafah Medan, yang kedua di Mesir Kairu, dan sekarang pulang di Aceh, yang ketiga pula di sini beliau menjadi kakak kelas saya juga. Kalaulah seandainya kakak kelas kita memakan kita, itu namanya pagar makan tanah lapang bukan pagar makan tanaman Insya Allah saya percaya dia amanah mudah-mudahan ditunaikannya jadwal ceramah ini sampai hari Senin pagi saya pun pulang dengan niat Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah nanti anak-anak menghafal Quran di mana di Bogor pesantrennya Ustaz Anafi dari mana dari Gayo Luas pesantren di Bogor pergi Bapak Ibu ke sana kalau tak percaya Nanti setelah tamat kuliah ke mana? Al Azhar Kairo Mesir. Siapa yang akan mengirim? Ustadz Fadil Rahmi. Duitnya dari mana? <tik> <tik> Emang itu. Emang bisa pakai Bismillah. <tik> Bismillah itu drone. Drone ya Bismillah naik ke atas. Itu kamera itu di atas. Bapak Ibu lambaikan tangan semua ke arah drone. Naikkan semua tangan. Semuanya, semua. Ha? Ah. Ambil gambar dari atas drone. Naik ke atas. Ambil gambar. Ah. Ambil gambar. Ambil video pendek singkat. Allahumma rahmna bil Quran. Waj'al gulana imaman wa nuran wa wa rahmah اللهم كرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلا اناء الليل واناء النهار Wajal gula hujatan ya Rabbal alamin turun keringat ketiak lama-lama. Ini penting, gambar ini penting apa tak penting? Penting. penting. Nanti anak bapak ibu bertanya, Makanya gambar nanti tolong adik saudaraku yang punya drone Gambar itu nanti kalian share dicetak sebesar pintu Iya tempel di kamar Buat di situ tablik akbar Nanti cucu ibu bertanya Nek, 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 nek Ini gambar apa? Itulah gambar dulu tablik akbar di gayo luas Siapa penceramahnya? Ustaz Somad Mana dia sekarang? Udah mati udah tapi cucu-cucu tadi para penghafal Al-Qur'an -Qur mau cucunya menjadi para penghafal quran mau. Kirim ke Hidayatullah Bogor, kirim ke Lazar Kairo. Nanti pulang dia akan menjadi penyuluh di tengah gelapnya malam. Dia yang akan membisikkan ke telinga kita waktu kita sakit di ruang ICU. Tahu ICU? ICU artinya ICU, you, you, don't see me Aku menengok kau, kau tak bisa tengok aku Warna mata terpejam sudah mau ma? Mati Mampus <laughs> Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu jangan cemas Acara pengajian ini Insya Allah semuanya aman Yang terasa demam-demam sakit-sakit Sudah disediakan ambulan Puskesmas berjalan Terasa haus, bukakan aja mulut. Pemadam udah siap. <tik> <tik> Posko patroli sampah. Dinas lingkungan hidup. Kabupaten Gayo Luas. Artinya, nanti selesai acara, jangan tinggalkan sam. sampah. Bukan berarti ada patroli sampah, oh, buang aja sampah, buang, buang, buang. Bukan. Datang tadi dalam keadaan bersih, baliknya pun nanti lapangan ini dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci. Saya ini tisu Nanti pulang saya kantongi Tak boleh buang sampah sembarangan Kita jaga kesucian Kebersihan Islam Kalau ceramah sudah disampaikan Ayatnya sudah dibacakan oleh Ustadz Muhammadin Innal <tuh> kanu Orang yang mubazir saudara setan Siapa yang mubazir? Saudara setan Sudah pengajian? tapi tetap kotor membuang sampah itu saudara setan maka setiap kali dia membaca auzubillahi Syaitan setan tak mau lari auzubillahi minasyaiton aku tak mau lari kata setan kenapa kau tak lari kita kan saudara sesama saudara dilarang saling mengusir Masya Allah tablik akbar petang ini huh. habis lalat satu naik paling besar banyak betul duit orang Gayo luas cita-citanya seribu hafiz, rupanya duitnya banyak, mau mengirim anak-anaknya ke Bogor. Dan ternyata pesantren Ustadz Hanif di Bogor itu gratis. Ustadz, kok tahu? Saya dari sana. Berikut ini menyebarkan anak-anak ikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya lepaskanlah ikan. Bukan satu-satu, satu plastik. Ini nanti akan panen ikan ini Pak Ustadz Berapa? Seribu ekor Ikannya akan digoreng Dimakan oleh anak-anak kita Danau kecil di tengah pesantren Bersih Kenapa air ini bersih? Rupanya dulu ada anak kecil main-main bola Waktu main bola Tiba-tiba dari tumit mereka keluar mata air Macam Nabi Ismail Pijaknya keluar mata air Kita begitu dipijak Keluar darah sapi potong motong hari kurban kan banyak orang. Potong-potong, ah pijak kaki. Rupa kaki berkurap. <gulis> Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Keluar mata air. Akhirnya mereka gali. Sekarang menjadi kolam ikan. Kolam ikannya berkah. Mudah-mudahan nanti pesantren Hidayatullah punya cabang satu di Gayo Luas. InsyaAllah. Nah itulah perlunya pemerintah. Bapak Bupati suka pengajian diundang Ustadz. Bayangkan kalau Pak Bupati suka lagu dangdut, diundangnya artis kemari, Iya kan? Bentuk pentasnya sama, bentuk mikrofonnya sama, yang naik ke atas beda, naiklah artis pakai rok pendek, yang di bawah atu atu. Wah, tengok artis perok pendek tadi menetes air liur. Balik ke rumah menengok mi bini menetes air mata. Udah lisu tu. Alhamdulillah. Pak Bupati suka pengajian, maka dibuatnya pengajian, dibuatnya tablik akbar, dipanggil Ustadz Somad, ngeli Ustaz Padil Rahmi, ustaz pendatang kemari. Lalu kemudian pengamannya ada dari wilayah Hisbah Satpol PP, ada dari Bapak TNI, ada dari Polri. Ini semuanya pentingnya orang peduli pada aga agama. Cuman ada satu yang tak enak. Apa yang tak enak selama ustaz di sini? Waktu makan tadi. Pak Bupati tak makan Saya saya tengok di depan Sudah dua bungkus nasi Wah, Mantap ini Begitu pas saya makan Saya tengok Pak Bupati tak makan Rupanya puasa sunat Sementara selama ini Saya yang selalu ajak ceramah kan Mari puasa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin?" Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir, wa yauma hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma hari Senin wahyu diturunkan padaku. Kenapa kau puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, segala catatan amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a mali wa ana aku suka, aku ingin, aku cinta." Kalau amalku diangkat, aku sedang dalam berkadaan berpuasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Ustaz puasa? Enggak. <tik> <tik> Untung ada alasan. Kenapa Ustaz tak puasa? Saya musafir. Haa. <tik> <tik> Ustad makannya cuma satu aja kata Pak Wah Ustadz makannya cuma satu ya saya makan cuma satu padahal dikasih nasi itu dua enak pula nasi ternyata nasi pakai daun tuh wow. hmm enak ada daging pakai bawang ada ikan mas ada cuman itulah Pak Upati tak makan kita tak enak. Kalau orang ngaji maka tidak peduli tuan rumah itu puasa atau tidak tamu jangan tersinggung. Tersinggung saya tuan rumah. Saya tak makan. Tiba-tiba datang tamu. Maka saya katakan, "Eh tamu, silakan makan. Aku sedang puasa." Kalau orang ngajinya sama, ustadznya sama, tak perlu tersinggung. Begitu juga kalau saya tuan rumah, tiba-tiba datang tamu. Tamu, ayo makan. Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa. Tak perlu tersinggung karena masing-masing sedang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tuan rumah, tiba-tiba tamu saya suruh, "Tamu, silakan minum." Ah, saya enggak minum Pak Ustaz. Bagus, tak habis teh manisku. Begitu juga saya tamu, Tiba-tiba tuan rumah tak makan. Bapak tak makan? Tidak Pak Ustaz. Bagus. Banyak dapat kepala ikan. Allahumma sallallahu ala sayyidina Oke guys, sudah selesai videonya. Ternyata ya anak bangsa kita yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Melayu. Jadi ya Masya Allah yaitu orang Aceh guys ya Wow keren banget sih guys ya Allah jadi seluruh Nusantara ini ya Belajar Al-Qur'an daripada orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Qur'an ini, guys. Allah hebatnya anak bangsa kita nih cukup berbangga kita gitu, ya Allah jangan lupa guys kirimkan fatihah juga kepada beliau-beliau kepada orang-orang yang istilahnya menyebarkan agama Islam di Indonesia yang memberikan pengetahuan dan ilmu pada kita semua kirimkan doa terus menerus agar supaya apa kita sebagai apa namanya orang yang senantiasa berterima kasih kepada jasa-jasa mereka Allah Akbar Oke okay, itu saja video kali ini guys jangan lupa like share komen dan subscribe nya buat teman-teman semua jangan lupa untuk bahagia selamat menyambut bulan suci ramadan selamat berpuasa buat teman-teman semua dan insyaallah mungkin dua hari lagi kita akan berpuasa insyaallah atau video ini di upload kita sudah puasa guys ya kurang tahu juga ya eh, tergantung nanti uploadnya kapan ya <laughs> oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh